Wali Kota Jakarta Timur Anwar melakukan silaturahmi bersama warga Kecamatan Matraman di Aula Serbaguna lantai 4 kantor Kecamatan Matraman. Pada kesempatan ini hadir mendampingi Wali Kota Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TP/PKK Kota Administrasi Jakarta Timur, Diah Anwar. Pada kesempatan silaturahmi bersama seluruh lapisan komponen masyarakat di wilayah Kecamatan Matraman sendiri, Wali Kota menyerahkan secara simbolis sistem integrasi layanan kependudukan atau Sidukun 3-in-1 dan surat perizinan usaha binaan program OKOC. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan silaturahmi bersama seluruh jajaran komponen masyarakat ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur ke depannya. Dirinya menjelaskan, mengajak kepada seluruh jajaran komponen masyarakat untuk membantu dalam mensukseskan seluruh program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan Kota Jakarta yang maju dan bahagia warganya, terutama dalam menekankan angka kemiskinan. Dirinya juga meminta kepada seluruh warga ikut serta partisipasinya mendukung helatan Asian Games Agustus mendatang. Saya kira alhamdulillah hari ini proses saya yang pertama silaturahmi ke Matraman. Besok kita mungkin ke Pulau Gadung, maka mendekatkan diri antara ulama, umaro, dengan masyarakat, tokoh agama, dengan RMK, RT/RW, seluruh komponen yang ada di jajaran Kecamatan Matraman. Tentunya pembangunan ini sesuai arahan Pak Gubernur perlu partisipasi masyarakat yang sangat penting. Gak bisa pemerintah membangun sendiri tanpa dukungan masyarakat. Gak bisa masyarakat membangun tanpa program pemerintah. Tentunya disinergikan dalam rangka menciptakan Jakarta maju kotanya bahagia warganya. Asian Games ini kan pesta internasional. Yang namanya olahraga itu pasti sifatnya politisnya tinggi, internasional, termasuk nilai seni budayanya, termasuk nilai ekonomi. Tentunya semua ini perlu disinergikan, dijaga. Saya sampaikan tadi ada spot-spot, tempat-tempat yang perlu disterilkan. Seperti tadi tidak boleh ada pemotongan hewan kurban di sekitar dari 1 kilo di venue. Tadi saya sampaikan, kan ada program normalisasi, ini tadi percepatan, termasuk tadi 1000 danau, termasuk juga sekolah kreatif, termasuk juga tadi program wisata religius, ada bagian Jakarta, semua itu kita upayakan percepatan supaya Jakarta Timur termasuk kota wisata yang diandalkan di DKI Jakarta. Ya, warga masyarakat sangat antusias, sangat gembira. Berharap memang untuk kegiatan pada malam hari ini sehingga dengan awal langsung ada kegiatan. Memang setelah beliau dilantik tidak tahu lama langsung warga langsung ketemu para masyarakat RW, RT, KDM, komponen yang ada senang mereka semua. Jadi sejalan dengan beberapa program yang ada ya kita berusaha. Nah, memang ini anita sektor juga ya, dengan kegiatan apa dengan siangnya, kemudian posyandunya, kemudian juga bagaimana KJP-nya, tapi Pak Wali menyampaikan juga kita akan berjamaah dulu, semua kurang monitor untuk efektivitas KJP sampai di mana kita akan supaya untuk kita monitor supaya tidak sangat sasaran. Asian Games yang di Kecamatan Matraman khususnya ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan, samping ada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, makanya tadi sengaja kita tayangkan tuh beberapa kegiatan di slide ya, supaya warga masyarakat juga tahu bahwa pemerintah sudah melakukan upaya-upaya dengan beberapa kegiatan seperti misalnya sosialisasi himbauan, kemudian mural ya, kemudian juga pemasangan spanduk, kegiatan penataan wilayah, trotoar, saluran dan sebagainya. Ini sebagai informasi juga kepada masyarakat bahwa kita sudah siap dan siap untuk tentunya masyarakat juga memang sudah mengenal dekat dengan Pak Wali yang sekarang, karena juga dulu pada saat kemarin menjadi wakil gubernur Papua memang hadir di beberapa kegiatan dan pasti ada kegiatan untuk melakukan berbagi dan juga ada beberapa kegiatan mengenai masyarakat yang memang artinya juga masyarakat artinya memang sudah familiar dengan Papua Wali Kota yang sekarang. Tadi yang saya sampaikan Pak Wali bahwa yang mengenai pembangunan tetap harus ada dukungan penuh dari masyarakat, karena tanpa dukungan penuh dari masyarakat bagaimana pemda bisa membangun. Jadi kuncinya adalah bagaimana partisi masyarakat dalam rangka untuk ikut membangun masalah pemda DKI. Dan itu di Matraman kemarin kita sudah melakukan power award, artinya
siap menerima kegiatan Asian Games besok. Dari Kecamatan Matraman, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.